Biasanya kalau nggak PSBB berapa, Pak? Dapatnya kita 300 tetapnya bolong. Biasanya kalau nggak PSBB bersih di Bapak berapa? Rp100.000 bersih. Kalau sekarang? Oh, itu paling banyak ya. Sehari bisa jalan berapa kilo, Pak? Oke, di sini 2M radio dalam. Lumayan ya. Paling kalau pas lagi sepi banget berapa, Pak? 80.000 paling sedikit. Bersih. Oh. Jadi berapa nih saya beli 4 sama itu nggak usah lah, ini aja lah udah. Satu lagi? Enggak, 3 sama itu 4. Ini 12, 8 lah. Iya, diskonnya? Diskonnya kerupuk, Pak. Oh, diskonnya kerupuk aja boleh. Ini, Pak, buat Bapak. Ya, aduh, pas-pasan aja, Kak. Enggak, ini buat pulang kampung. Alhamdulillah, makasih, Kak. Iya. Alhamdulillah, rezekinya Bapak tukang bakso ya, bosku. Semoga bisa ikhlas buat Bapak pulang kampung ya, ke Padang. Iya. Ini kalau misalnya sehari bisa laku berapa bungkus? Enggak, berapa total berapa? Kalau kotor ya? Biasanya habisnya 20 mangkok. 20 mangkok itu 200, kalau ada sisanya. Ini 300-an, 25 mangkok. 200.000 semuanya nih? Dibagi mah bos. Iya. Iya udah, berarti buat Bapak itu ya. Serius Kak nih? Iya, buat pulang kampung ya. Makasih. Oke bosku, kita sudah selesai untuk live. Alhamdulillah, semua pekerjaan good selesai. Ini bosnya, dia baru kelar juga. Sudah selesai tadi sama Chelsea. Udah sayang tadi. Mantap. Banget. Jadi saya juga bilang sama dia, ayo dong, merupangi juga dong, jangan aku aja. Akhirnya dia juga mau. Sama Chelsea lah, Chelsea juga mau loh. Mantap. Mau belajar. Sekarang kita harus pulang bosku ini, gimana dong? Kita sudah malam banget, mudah-mudahan juga kita bisa saling mengingatkan ya. Oh, mudah-mudahan saling belajar juga ya. Kalau ada kekurangan juga bilang-bilang bosku supaya kita banyak berubahnya ya. Pokoknya lu jangan lupa nih, setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore. Sampai ketemu lagi. By the way, seru kan lihat kegiatan keluarga Bosku hari ini? Mulai dari photoshoot bareng Kiano, The Verhoeven berbagi, dan juga Papa Baim nyamar jadi tukang kemoceng. Tetap ikutin terus ya keseruan keluarga Bosku. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore pastinya untuk ngikutin keseruan kegiatan keluarga Bosku lainnya. Jangan sampai kelupaan ya, oke? Okay.